Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wero Suma, di channel kesayang kalian, Diwa Perdana, si Gamers dari Jogja. Oke, langsung aja guys ya. Kemarin ada beberapa yang minta saya untuk bermain game horror feel. Jadi ketika saya sakit covid, dibilang ya gak apa-apa bang, semoga cepat sembuh. Tapi besok kalau udah sembuh langsung main horror feel ya bang ya. Oke, kita akan langsung main aja. Di sini kita jadi psycho aja guys ya, kita jadi penjahatnya aja karena saya pengen banget nih, udah lama nggak pernah ngejar-ngejar orang, nggak pernah ngebully orang. Kita akan ngebully orang dan kita akan menjadi kultis di sini guys ya. Langsung aja kita akan bermain gamesnya guys. Oke, ini kita di village kalau nggak salah ya. Ini apa, temple? Oh temple ya guys ya. Kita ada di temple dan langsung di sini kita dihadapkan oleh siapa ini? Markus. Bye bye. Wah, kayaknya easy banget nih ya. Coba kita lihat di sini ada nggak? Oh, nggak ada. Oke. Okay. Oh, ada yang benerin generator di sana. Oke, okay. Kita akan coba. Oke, okay, ada yang benerin generator juga di situ. Yo, pokoknya sambil pencet-pencet nih guys. Pencet. Oke, ada yang screaming di situ. Kayaknya dia mau bebasin si Markus nih ya. Ah, bener kan? Saya malah masuk kandang. Ayo kita kejar dia kemana. Aduh, kok cepet banget ya. Ih, kok bisa bolak-balik sih dia. Hebat loh, buset dah. Ini bener-bener komputer tuh kayak gitu guys ya. Mana dia. Gak ada jejaknya loh. Buset dah. Tuh, tau-tau sudah bisa ngebebasin loh. Wey. Gile lundro. Wah. Buset. Cepet amat. Oke, ini Markus di sini nih. Kayaknya Markusnya sedang... aman, bukan lagi. Maaf ya. You are dead. Oke, dia bakal mati tuh. Oke, okay, ada yang benerin di sana. Oke. Yo, game on. Nah, ini dia. Mana dia? Busetnya cepat banget ya. Lama nggak main, guys. Oke, okay, kita kejar. Oke, okay, Jack. Kemari, Jack. Wah, si Jack pantesan aja cepat banget ya, Pak. Ngibrit, Pak. Mamam, oke. Okay. Yo, sekali lagi. Di antara ke bawah atau ke atas nih? Kayaknya ke bawah ya. Kita coba guys. Oh itu dia. Oke, dia mau masuk pintu. Waduh, dia berhasil masuk pintu pak. Oke, aduh, dobraknya lama ini. Oke, nggak apa-apa. Yo, Kemon. Waduh, Kemon pak Gubis. Oke, satu orang ada di sana. Oke, kita akan tombak aja ini. Yang itu biarin aja dia berdarah-darah. Mam. Oke, Markus kita lagi. Oke, okay, mamam. Kita akan hancurkan dulu yang ini guys. Karena berbahaya ini ya, sudah hampir selesai. Saya tinggal satu generator doang loh. Oh my god. Oke, okay, kita akan cek. Oh ini dia. Oke. Okay. I see you. Mamam. Oke, okay, lagi di sana. Kayaknya dia bakal ngebebasin ini. Oke, bentar lagi kompas kita jadi nih. Oke, dia ke situ. Oh, dia masuk ke sini, Pak. Oke. Bentar. Kayaknya dia bakal benerin generator deh. Oh, iya ini generatornya udah mau... Udah mau bener. Mana ya? Oh, itu jejak kakinya tuh. Hampir aja. Oke, dia ke sana. Oke, kita ikutin. Kita. Oke, ini dia. Kemon. Kemon baby. Ayo cepat. Oke, kita nabrak lagi. Yo, lempar tombak. Ih, kok enggak ada ya? Enggak ketemu loh, guys. Di mana dia? Udah cepat banget larinya ya. Ayo sini kamu, udah gak bakal bisa kemana-mana, ayo, Cemon. Hei, gak kena. Sini. Mama. Akhirnya perfecto guys. Kita berhasil mendapatkan semuanya, luar biasa. Oke, okay. Komplit ya rewardnya ya. Oke, okay.
kita collect. Kemudian kita collect. Jadi sekarang kita akan escape any for survivor ya. Jadi kita akan menggunakan survivor. Dan seperti biasa, duh, di sini mau nggak mau kita akan menggunakan si Jack ya guys ya. Karena Jack ini adalah jagoan kita. Untuk bisa menyelesaikan quest, saya akan menggunakan Jack aja. Itemnya seperti ini, kita langsung cobain aja guys ya. Oke, kita ada di village ini guys. Dan kebetulan kita deket sama generator. Aduh, kok nggak bisa jalan tadi? Kita langsung perbaikin aja. Oke, ada Gary. Ntar kalau Gary-nya lari, baru kita juga ikutan lari. Waduh, si Gary yang satunya lagi ketangkep guys. Ini psychonya bacer ya, kita akan coba nyelamatin si Gary. Waduh, dia di bawah situ, Pak. Ngejauh nggak dia? Ngejauh kayak. Wah! Saya ditombak. Oh my god. Oh iya, iya. Ilil. Oke. Untung aja ya, guys ya. Oke, ini wifi, guys. Namanya wifi. Waduh, wifi. Ya, si wifi malah pergi tuh. Oh, enggak ya, tak kirain si Gary-nya enggak diselamatin. Ternyata si Gary bisa nge-heal sendiri ya. Tuh, kemana wifi-nya ini? Iya, Gary-nya kena lagi. Duh, kita benerin generator aja deh. Kita bantu-bantu aja. Waduh, teman kita juga kena tuh si Gary satu lagi tuh. Oke, mau nggak mau kita yang harus survive buat benerin generator ya guys ya. Duh, kena lagi. Oke, semoga aja si wifi yang itu ya, yang menyelamatkan. Oke, tinggal dua lagi. Kita akan coba benerin generator aja, sekaligus mancing-mancing bacernya biar dateng ya. Itu saya yakin wifi itu pasti dia mundar-mandir, nggak jelas gitu ya. Ini kayaknya misi kita bakal gagal ini. Oke, Toha diselamatin sama wifi, mantap. Oke, kita benerin generator aja. Bentar, oke kita cari lagi. Ini item kita masih full semua ya guys, jadi kita bisa mancing-mancing killernya. Oke, ini killernya datang. Datang gak nih? Oke, itu berdua pada di mana ya? Oke, sebentar. Kita ngilang. Pas ya. Mantap. Oke, power on. Psychonya ke sini. Tempat kita, guys. Kita akan coba membebaskan diri kita sendiri. Oke, kita buka ini. Tapi kita coba nyelamatin teman kita juga ya guys ya. Pokoknya jangan sampai kita bebas sendiri. Aduh, wifi kena lagi. Ya, ketangkep, Pak. Oh my god. Ya. Ya, misi penyelamatan ini. Semoga aja nggak kesini. Aduh, dua-duanya lagi kena, Pak. Kalau kayak gini mah udah impossible ini. Ini udah gak bakal bisa selamat, guys. Wah, fatality lagi. Aduh. Bener-bener terlalu dah. Oke, guys. Percobaan kita gagal untuk pertama kali. Kita akan cobain sekali lagi ya, guys ya. Oke, kali ini kita dapat bunker. Jadi, komplit semua map. Dapat ya, guys ya. Tiga-tiganya ya. Tadi village, temple, kemudian sekarang bunker. Oke, mantap. Kita akan langsung coba cari yang di sini aja. Generator di sini ada nggak nih? Oke, ada. Semoga aja kali ini menyebalkan loh, ada yang kena ini. Aduh. Oh, dia ada di sini. Wow, teman kita kena, Pak. Shit. Nyoh. Rasain tuh. Kita tadi salah ya, salah pakai item. Harusnya tadi pakai helikopter malah saya. Lari kenceng, gak apa-apa lah ya.
Oke, aduh kena lagi, Pak, Pak. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya, kita cobain, semoga aja kita bisa berhasil menyelamatkan. Nanti kita akan coba nyelamatin si Markusnya. Tapi kayaknya kultisnya datang ke sini deh. Coba kita lihat dulu ya. Iya, kayaknya datang ke sini, guys. Tuh, dia ada di atas tuh. Waduh. Hai, kita akan bawa ke sini aja lah. Kita bawa muter-muter, tapi kita sebenarnya mau ke sini nih. Oke, udah dibebasin. Ya, kita heal. Oh, dia malah perbaikin generator ya, udahlah, oke lah. Oh, tinggal satu, guys. Wah, mantap. Mantap. Ayo kita heal, kita perbaikin. Sini kita heal. Dia nggak mau di heal, guys. Oke, udahlah, dia perbaiki open gate. Kita ngilang. Oke, kita open gate lagi. Sip, yuk kita kejar yuk kultisnya yuk. Oh, aman tuh. Oke, satu orang sudah bebas, guys. Kita akan mancing-mancing kultisnya biar kita bisa bebasin si Markus ya. Itu sih rencananya gitu, planningnya gitu, tapi nggak tahu ya nanti berhasil atau enggak. Kayaknya nggak berhasil deh. Markusnya nggak berhasil bebas, guys. Kita nggak bakal bisa nyelamatin Markus nih kayaknya nih. Ya, Markusnya mati, guys. Oke deh, nggak apa-apa ya. Yang penting kita berhasil menyelesaikan misinya, guys. Wah, mantap. Cepet banget ya, buset dah. Oke, sudah selesai. Semuanya sudah terdikoleksi. Oke, yang lainnya biarin aja lah ya. Bodoh amat, guys. Oke, guys, jadi seperti biasa cuma 3 pertandingan aja. Setelah itu kita selesai biar nggak bosen ya, guys ya, biar nggak bener-bener nggak boring lah ya. Jadi itu aja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya selama ini. Jangan lupa ya, guys ya, untuk dukung terus channel saya dengan cara di like, di share, kemudian subscribe channelnya. Bertemu lagi dengan saya di video berikutnya. Salam gamers dari Jogja.